Selamat sore teman-teman. Ini ada bayi monyet baru lagi ya dari pasar hewan. Kali ini saya tidak akan menyia-nyiakan teman-teman bayi monyet yang ada di pasar hewan dengan keadaan terlantar ya, tidak terurus, dan saya langsung saja mengadopsinya teman-teman ya. Saya tidak tega melihat keadaannya seperti ini teman-teman. Keadaannya sangat parah teman-teman. Sangat memprihatinkan ya teman-teman ya. Mungkin sebagian dari teman-teman tidak ada yang menyukai saya merawat bayi monyet lagi. Tetapi saya tidak bisa melihat bayi monyet ini terlantar di pasar hewan teman-teman dengan keadaan sakit seperti ini ya. Asmabi. Ini keadaannya sekarang sedang sakit parah teman-teman seperti ini. Dan saya tidak bisa melewatkan seperti yang telah lalu teman-teman. Seperti bayi monyet yang saya lihat waktu itu yang ada 2 ekor di pasar hewan. Dan akhirnya mati. Tidak sempat saya adopsi karena masih memikirkan 3 bayi monyet lagi saya di rumah ya. Jadi kemarin saya melihat bayi monyet ini di pasar hewan dengan keadaan sakit dan tidak terawat seperti ini teman-teman ya. Saya tidak sampai hati dan tidak tega melihatnya teman-teman sakit seperti ini dan di dalam satu kandang tidak terawat teman-teman ya. Sekarang saya mengambil resiko seperti ini teman-teman. Saya akan berusaha untuk merawatnya sampai dia sembuh teman-teman ya. Ini sakitnya seperti ini, semuanya ada di jari-jarinya teman-teman. Dan saya akan mencoba memberi dia susu ya. Ini pertama kalinya saya memberikannya susu teman-teman. Teman ya, berair ya matanya ya. Saya coba akan mengasih dia susu teman-teman. Ini. Dia sangat lapar teman-teman ya. Bocor. Itu di tangannya juga bengkak teman-teman ya. Nih tangannya lihat ada bengkak-bengkak ya teman-teman ya. Ini bengkak-bengkak merah berair dan di bagian perutnya teman-teman, di bagian perutnya teman-teman nih. Ini juga bengkak ya. Sini. Oke teman-teman ya. Mudah-mudahan saja saya berhasil untuk merawat bayi monyet baru lahir ini teman-teman. Apa Mobi? Ini Mobi nih. Ganggu aja Mobi. Tadi kalian sudah minum susu. Tadi mereka sudah minum susu teman-teman. Kenapa? 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 Tadi mereka sudah minum susu teman-teman. Mobi, Moni, Mino ini tadi barusan saja saya kasih susu teman-teman.
keadaannya teman-teman ya. Ini terus saja teman-teman, terus terang saja bayi monyet ini saya langsung adopsi dari pasar hewan teman-teman. Karena saya melihat bayi monyet ini terlantar dan tidak terawat, makanya saya membawanya langsung pulang ke rumah ya. Langsung mengadopsinya tanpa berpikir panjang lagi. Saya tidak mau menyesal seperti yang telah terjadi di waktu dua bayi monyet yang ada di pasar hewan yang tidak jadi saya rawat dan akhirnya meninggal teman-teman. Akhirnya mati ya. Dan bahkan sekarang pun tulang-tulang mereka masih ada tetap di dalam kandang itu teman-teman. Nih, cobalah lihat teman-teman ya. Semuanya bengkak-bengkak seperti ini. Ini tangan-tangannya teman-teman ya. Ini bernanah. Ini ya. Seperti ini. Kasihan teman-teman ya. Seperti ini ya. Tuh. Dan saya akan memberanikan diri untuk merawatnya sampai sembuh seperti Mobi dulu teman-teman. Nih Mobi udah sehat sekarang nih. Mobi jangan dekat-dekat ya. Ini belum saya bersihkan teman-teman ya, masih kotor nih ha. Ini keadaannya masih kotor teman-teman nih. Masih kotor. Dan di ekornya pun juga ada ya, ini masih kotor teman-teman ya. Belum saya bersihkan karena ini baru saja saya bawa teman-teman. Saya bawa dari pasar hewan. Tapi jangan dekat-dekat. Nih, ekornya pun masih kotor, teman-teman. Belum kita bersihkan ya, teman-teman ya. Nanti akan kita bersihkan setelah bayi monyetnya sedikit sembuh. Asmobi. Sekarang kita coba lagi kasih susu ya, teman-teman. Kalau untuk menyusunya sangat kencang teman-teman ya. Kalau untuk menyusunya sangat kuat teman-teman. Nah. Sangat disayangkan sekali teman-teman. Mereka, saya bertanya kepada penjual di pasar hewan teman-teman, bayi monyet ini diantarkan atau dijual oleh seorang petani teman-teman ya. Yang bayi monyet ini mereka dapatkan dari seorang petani yang terjatuh saat ibu monyet atau induk monyet ini melahirkan teman-teman. Sebenarnya ini masih ada pusatnya, tetapi sudah tanggal teman-teman ya. Ini masih pusatnya pun masih apa ya? Tuh masih merah teman-teman ya, tuh pusatnya. Pusatnya masih merah teman-teman. Ini terjatuh saat ibu monyet atau induk monyetnya melahirkan dari atas pohon teman-teman. Lalu ditemukan oleh seorang petani dan seorang petani pun mengantarkannya kepada penjual di pasar hewan teman-teman. Saya sempat bertanya itu ya kepada seseorang di yang bekerja di pasar hewan teman-teman. Semoga ini berhasil saya rawat teman-teman ya. Jadi
Saya sangat sedih sekali teman-teman melihat ada bayi monyet yang seperti ini mereka jual dengan tidak terawat, teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman pasti ada yang menghujat saya nantinya ya. Saya sengaja membeli atau apa gimana. Saya ini orangnya tidak tegaan, teman-teman, melihat bayi monyet yang terlantar seperti ini tidak terawat. Kecuali bayi-bayi monyet yang sudah besar, yang sehat, dan diberi makan ya teman-teman ya. Itu terserah pada mereka. Sekarang saya hanya berusaha untuk menyelamatkan bayi monyet ini agar dia tidak mati di dalam kandang, teman-teman. Tuh, sekarang saya udah sedikit membaik, teman-teman ya. Jadi, nah. Ini jenis kelaminnya betina, teman-teman, atau perempuan ya. Semoga saja dia bisa selamat. Ini baru saja saya bawa pulang dan belum saya obati, teman-teman. Tadi saya hanya baru saja membersihkan di sekitar matanya ya, sekitar muka ini. Ini sangat disayangkan sekali, teman-teman. Ya, minum lagi. Minum lagi. Lumayan, teman-teman. Susunya tadi hampir penuh segini ya. Ah, dia sudah meminum setengahnya. Teman-teman, situ. Itu ada Moni di sana, teman-teman. Ini sangat disayangkan sekali, teman-teman. Bayinya masih kecil sekali ya. Itu. Ini semua telapak kakinya pun ada luka-luka, teman-teman. Ini teman-teman ya. Ha. Bintik-bintik merah ya. Apa sayang, apa. Oke, teman-teman ya. Bayi monyetnya sudah saya kasih susu. Dan ini akan terus saya jaga, teman-teman. Akan saya pantau terus setiap 10 menit ya. 10 menit sekali akan saya beri dia susu. Mudah-mudahan ini selamat. Saya mohon doanya dari penonton setia saya, dukung saya untuk merawat bayi monyet ini sampai dia sembuh dan sehat seperti semula, teman-teman. Begini ya keadaannya sekarang ya.